teman-teman. Kembali lagi ya bersama Kakak di channel Rica-Rica. Lihat teman-teman, Kakak nemuin benda-benda yang bagus, yang warnanya rapi banget, yang tengahnya merah, pinggir-pinggir yang kecil-kecil warna hijau. Wow, bagus banget teman-teman. Wah, sekarang kita ini harus mengambil ya teman-teman, karena ini warnanya bagus. Oke, kita lihat dari sini dulu ya. Ini apa? Wih, teman-teman, ini lumpur. Lihat, ini lumpur tuh. Ini bukan cat ya, ini bukan warna aslinya yang merah hijau ini. Berarti kita harus mencucinya, teman-teman. Nah, sekarang kita harus mencucinya. Ya udah, kita bawa satu persatu ya, kita cuci langsung. Oke. Nah, sekarang kita mau mencucinya dari yang mana dulu, teman-teman? Nah, sekarang kita lihat yang kecil ini aja yang mungil nih. Nah, kita cuci yang ini, yang mungil ini apa teman-teman ya. Lihat ini warna hijau ini apa. Pasti nggak bisa nebak soalnya ini tertutupi lumpur yang warna hijau. Ih, udah kering banget ini, udah lama kayaknya. Ya udah kita bawa yuk. Kita langsung mencucinya di tempat pencucian nih. Udah ada tempat pencucian nih teman-teman. Udah ada keranjangnya juga. Nah, sekarang benda yang mungil ini kita langsung cuci ya. Oke, yang warna hijau ini apa? Oke, kita kucek-kucek teman-teman. Lihat, ih, airnya juga bagus warnanya ya. Coklat warnanya, ih, bukan coklat, ini nggak tahu ini warna apa. Nah, sekarang kita lihat ini apa. Be, wah, ternyata ini domba teman-teman ya, yang suaranya be. Wah, lucu banget, mungil lagi teman-teman. Nah, sekarang kali ini udah bersih, kita langsung masukin keranjang. Oke. Nah, sekarang kita ambil lagi satu persatu ya teman-teman. Nah, sekarang kita ambil yang mana. Nih kayaknya kita yang gede ini teman-teman. Nih yang gua, yang apa ini? Wah besar sekali ini. Gede sekali teman-teman. Wah, ini harus cepat-cepat kita cuci ya. Wih, lihat. Ayo kita lemparin. Wih, kita kucek ya. Yang merah ini apa teman-teman? Wih, air kucek teman-teman. Wih, ternyata dia senang di air, juga senang di darat. Wah, ternyata ini apa? Wih, lihat. Wih, ada, masih ada merahnya, lihat. Wih, keren. Ayo kita cuci. Nah, udah teman. Lihat, ini ternyata buaya. Wih, buayanya warna biru ya. Wih, lihat, bunyinya juga bagus. Bisa ketawa ya, kayak teman-teman suka ketawa ya. Apalagi benda lucu gini. Oke, kita masukin. Nah, sekarang kita ambil lagi yang benda-benda yang bagus yang berlumpur merah hijau ini ya. Nah, sekarang ini yang mungil ini nih, kita ambil ini, kasihan kecil. Mana warna hijau lumpurnya. Ayo kita cuci teman-teman. Ayo masukin, kita cuci ya. Ini apa yang lumpur hijau ini ya. Wih, harus keras teman-teman, soalnya ini sudah kering lumpurnya. Lihat, ini apa? Wih, ternyata ini ikan laut. Wih, wadidaw teman-teman, bagus banget. Wih, keren. Ayo masukin. Nah, sekarang kita ambil lagi teman-teman. Nah, yang mana? Apa yang besar dulu, yang kecil dulu? Ya udah, yang besar aja, langsung kita ambil topeng ini nih. Ini topeng kelihatan nih, nggak tahu topeng apa. Ya udah, kita masukin ke air. Wih, teman-teman, lihat ini, kita kucek-kucek ya. Ini yang warna merah ini apa? Lumpurnya merah, nggak tahu ini aslinya. Kita kucek-kucek sampai bersih. Wih, airnya sampai meludak gitu. Lihat. Nah, sekarang kita lihat ya teman-teman, ini apa aslinya. Wih, aslinya warna biru gini, ada emasnya. Wah, ternyata ini topeng siapa? Ini topeng si Thanos teman-teman. Keren. Oke, masukin. Nah, sekarang kita ambil lagi yang mana teman-teman. Nah, ayo pilih teman-teman. Pilih yang mana dulu. Nah, sekarang kita pilih yang kecil ini nih, yang mungil. Apa ini? Nah, kita langsung masukkan air aja. Wah, langsung teman-teman, yang mungil ini apa? Kita kucek-kucek ya sampai bersih. Wih, mau. Ah,
ternyata ini kuda. Kudanya warna putih, teman-teman. Keren, teman-teman. Wih, bagus banget. Ayo kita masukin kandang kudanya. Wih, lihat benda-benda yang kita temukan tadi yang udah dicuci udah banyak, teman-teman. Wah, hari ini beruntung banget ya kita nemuin benda-benda yang bagus. Nah, sekarang kita lanjutin lagi, teman-teman. Kita mencucinya lagi ya. Kita mengambil benda-benda yang masih tertutupi lumpur. Yang mana dulu, teman-teman? Lihat. Yang mana? Oh, yang ini nih. Kita ambil yang ini, lihat. Ih, ini apa yang ada batoknya, teman-teman? Wah, susah nembaknya juga. Ayo masukin air. Wih, langsung berenang dia, teman-teman. Walaupun dia lama di darat, tapi dia pas masuk air langsung bisa berenang. Wah, ini tandanya hewan bisa di air, bisa di darat. Apa, teman-teman? Kita kucek ya. Kita kucek sampai bersih. Nah, lihat. Wih, lucu ada suaranya. Apa ini, teman-teman? Lihat. Apa, ada yang tahu? Hewan satwa yang bisa di darat sama di air ini. Ayo. Iya, yang ada batoknya. Iya, betul. Ini kura-kura. Kali ya. Ih, warnanya cantik, teman-teman. Wih, mantep, lihat. Bagus, teman-teman. Wih, keren. Oke, kita masukin. Wih, masukin ke kandangnya ya, ke keranjang maksudnya, teman-teman. Nah, kita cuci lagi yang mana, teman-teman? Oke. Nah, kita ambil yang mana, yang salah satu di sini, yang hijau apa yang merah lumpurnya? Karena ini dominannya warna hijau yang paling banyak ya, ada 3, yang merah 2 lagi. Berarti kita ambil yang hijau. Nah, sekarang kita ambil yang hijau yang ini nih. Nah, ini bagus banget kayaknya, teman-teman. Oke, kita langsung cuci ya. Wih. Kita kucek-kucek, teman-teman, sampai bersih ya. Oke, lihat, teman-teman, jangan sampai ketinggalan. Wih, wadidaw, mau. Wah, ternyata ini sapi, teman-teman. Ini sapi yang suka ngehasilin susu ya, yang biasa kita minum. Wah, susu sapi ya. Bagus banget, teman-teman. Lihat, wih, keren. Ya, kita masukin aja ke kandangnya sapinya biar berkembang biak ya. Nah, sekarang kita cuci lagi. Kita cuci lagi yang mana sisanya? Ih, yang ini, yang 4 ini, teman-teman. Nah, sekarang kita cuci yang mana? Nah, sekarang kita cuci yang hijau lagi, yang ini nih. Oke, kita cuci yang ini, teman-teman. Oke, masukin air. Oke, kita kucek ya. Kita kucek sampai bersih. Wih, udah kelihatan itu. Ada belang-belangnya, ada totol-totolnya. Apa ini, teman-teman? Lihat. Wah, miau. Wah, ternyata ini apa? Ini macan, teman-teman. Wah, udah bersih. Lihat. Macan apa ini, teman-teman? Ada yang tahu? Si Cita ini. Si Cita ini macan tutul. Wih. Macan yang larinya kencang, teman-teman. Wih, bagus banget ya. Oke, kita masukin ya ke kandangnya. Nah, sekarang kita ambil lagi. Ambil lagi, teman-teman. Ambil lagi yang mana ya? Oke, wah, yang merah ini. Nah, kita ambil yang ini. Lihat, bagus banget ini. Nah, sekarang kita cuci, teman-teman. Nah, masukin ke air pelan-pelan ini. Jangan sampai kenceng-kenceng ini. Soalnya kasihan ini kalau kenceng-kenceng. Takutnya nggak bisa berenang. Ih, teman-teman, lihat ya. Kita mencucinya, mengkucuk-kucuk sampai bersih. Lihat. Oke, teman-teman. Lihat, ini udah bersih ya. Wah, ternyata ini kerbau. Wah, kerbaunya mantap ini. Kesinari matahari ya. Cahaya matahari, kerbaunya suka ngebajak, suka berjemur ini di sawah. Wih, bagus. Wih, mantap, teman-teman, kita masukin. Nah, sekarang kita cuci lagi, dua lagi ya. Nah, kita cuci yang mana nih, yang ini nih. Kita cuci yang kecil ini apa ya. Oh, kita masukin air. Ada merahnya, lumpur merahnya ini apa.
Wih, ternyata ini kura zebra. Wih, bagus banget kura zebra. Lihat, wih. Mantap, teman-teman, masukin. Nah, sekarang tinggal satu lagi. Oke, kita ambil satu lagi ya. Wih, satu lagi kita langsung cuci. Ini apa? Wek-wek. Wih, ada kelihatan wek-weknya. Masih ada kotor, teman-teman. Wah, ini lumpurnya agak tebal. Udah kelihatan padahal ini bebek ya. Eh, bukan bebek. Ini kelihatan tuh kalau udah bersih. Ternyata ini angsa putih. Banget. Oke, teman-teman. Udah beres ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wadidaw.